Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran komputer untuk pemula seri yang ke-30 kali ini, kita akan melanjutkan table dalam kaitannya agar pembuatan hormat kami mengetahui, menyetujui, dan sejenisnya menjadi rapi, simpel, dan sederhana. Mari kita ikuti langkahnya yang berikutnya. Ya, ini kalau kita perhatikan, ini adalah naskah yang sudah kita buka dari bagian ke-29, di mana bagian ke-28 adalah dengan membuat nomor perihal pengambilan rapi dan 3x3. Kemudian pada bagian ke-29 kita membuat ini hari, tanggal, waktu, tempat acara tersebut. Nah, pada bagian yang ke-30 kita akan membuat format kami. Di sini misalnya demikian undangan ini kami sampaikan atas kehadiran jangan. Nah, di file ini ada hormat kami, ada menteri dan menteri. Kita akan buat tiga-tiganya supaya nanti saya menjelaskan mudah dan tidak pun memahami lebih mudah. Yaitu tetap kita menggunakan table. Itu berarti kami cukup membuat 3x1. Sekali lagi 3x1. Biar saja yang perhatikan dulu. Di sini ada mengetahui. Di sini ada mengetahui. Di sini ada hormat kami. Jam. Nah, hormat kami misalnya di sini di Twitter. Kemudian kita kasih nama misalnya Siti Fatima Sekretaris. Perhatikan ya, ini dalam satu sel, tadi sel yang pendek menjadi sel yang tinggi ya. Anda simak aja. Nah, kemudian Siti Fatima ini kalau mau dibuat agak di garis kelihatan klik, Anda boleh kontrol U atau klik tanda lain di icon di sini atau langsung kontrol U dengan tanda lain. Nah, dapat scroll supaya di center. Perhatikan ini alo mouse ini kita arahkan ke border paling atas itu ada tipang. Kita klik. Nah, untuk center yang ini Anda boleh kontrol U. Itu juga Anda lakukan di masing-masing kolom untuk mengetahui menyetujui. Misalnya mengetahui atau menyetujui dulu terserah. DRS Waksana Bagi sini misalnya penanggung jawab atau pimpinan. Ini juga sama, tinggal diklik shift klik kontrol U di lain. Press center, arahkan perhatian mouse-nya itu di sini, kita klik kontrol D. Nah, yang mengetahui ini juga sama, mengetahui siapa. Umpamanya Bambang Purnomo. Ini pelaksana. Nah, ini sama, klik shift klik kontrol E. Ya, maksudnya kontrol U underline. Kemudian di arah sini klik kontrol E center. Nah, sehingga ini tinggal dirapikan. Artinya sudah rapi. Sehingga dibuang border-border itu di sini. Kemudian boleh ya. Boleh pilih di sini ada no border. No border itu seperti yang kita lakukan di
bagian hari tanggal waktu tempat ini, sini ya, dan juga di atas ya, mulai nomor dari halaman semuanya tabel tips 1, tips 2 dan tips 3. Nah kalau ada pertanyaan misalnya kita tidak ada mengetahui makna tujuh ini, sudah di sini dikosongkan saja, tidak usah disiapkan. Demikian juga bisa variasi. Kalau format kami di tengah, ya ada kategorinya tadi tengah yang kanan dan kiri, akan bervariasi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagian tutorial ini. Saya tentu akan memberikan banyak hal sharingnya sampai lengkap nanti yang ikuti terus pasti yang pesan.com karena ini orang-orang yang kompeten persis dalam situasi kondisi apapun. Salam saya Master Santo, tetaplah sehat, semangat, dan